Kita taruh di Bruno ya guys ya. Bruno sakit nih. Opol kupa kita masih bintang 1. Kita jual Moskovnya. Oh, aduh dapat monyet guys. Jualnya lah tamusnya lah ya. Mahal di tamus nih. Kita jadiin monyet kita. Opol kupa dapat, nice banget. Oke, kita kasih monyet bintang 3 boy. Wah, gila boy. Halo guys, balik lagi sama gue di Kelvin Gibbon. Kita bakal main Magic Chess lagi, tapi masih di Advanced Server nih guys. Yang kemarin kita kan sudah nyobain skill Benny yang ketiga nih guys ya, Hunter Instinct, yang itu yang ada trap-trapnya gitu guys ya. Cuma kita kali ini bakal nyobain yang skill 2 nya guys ya. Jadi skill 2 ini unik banget guys, jadi bisa mengakuisisi creep yang di ronde tersebut ya. Jadi kalau di ronde kecil kita pasti pakai gerobak gitu, gue jelasin kemarin juga ya. Jadi kita juga bakal pakai summoner, jadi udah tambah summoner, kita bawa lord gitu ya. Ditambah lagi kita bawa creep juga. BTW summoner yang sekarang guys ya, yang udah di update ini, dia udah gak bawa 2 lagi. Kalau dulu kan masih bawa 2 nih ya, kalau di original server ya. Jadi bawa hero yang jauh head, yang kayak jauh head itu, sama satu lagi bawa lord yang kayak high loss guys ya. Cuma sekarang yang jauh headnya sih dihilangin guys ya, jadi cuma high loss doang kalau 4 summoner gitu ya. Kecuali kalau kalian cuma 2 summoner doang itu masih pakai jauh head. Cuma kalau 4 ya jadi gak 2 lagi, cuma 1 aja yang high loss itu guys ya. Nah kalau ditambah ini jadi tambah 1 lagi ya. Gue mudah-mudahan sih bisa sampai bener-bener late game gitu. Jadi sampai yang creepnya itu lord guys ya. Jadi kita bawanya lord 2 biji gitu ya. Itu pasti bakal seru banget ya, bakal keren banget kayak ngeliatnya ya. Mudah-mudahan musuhnya nih gak tolol-tolol banget gitu ya, bakal bisa bertahan. Oke jadi kita langsung cobain aja guys, let's go. Oke guys, kita udah pilih nomor nih ya. Kita langsung ambil lucky number 7. Seperti biasa boy, mau pakai commander apapun ya, mau main di advance server pun kita pilih lucky number 7. Iya. Ini kita dapat ini guys ya, Carmilla. Coba bisa ambil Mia dulu ya, dapat 2 biji lumayan boy. Jadi kita nanti kayaknya bakal main 6mm plus 4 summoner guys ya. Kalau syukur-syukur kalau nanti kita dapat kristal MM, kita bisa jadiin 4 ABC juga ya. Nih guys ya, yang uniknya di sini dia ada, kalau kita pas di round creep ini kita nggak bakal ngelawan creepnya, tapi kita cuman disamperin doang sama si Benny ya. Disamperin doang sama si Benny guys. Abis itu udah dia temenan gitu. Nggak pukul-pukulan guys ya. Langsung nyerah creepnya boy. Langsung di love-loving. Jadi ya, anak buahnya Benny semua boy. Ini creep-creep ini anak buahnya Benny semua ya. Oh, kita dapat Argus guys ya. Kita ambil dulu Argusnya ya. Gue pengen jadiin sih, pengen jadi 6mm, 4 summoner sama 4 abyss guys ya kalau bisa ya. Nih guys ya, ini kita bawa gerobak sekarang. Ya, yeah, kita bawa gerobak nih, gerobaknya bisa dipindahin juga ya. Let's go boy, tunjukkan kekuatan gerobak. Yoi, gerobak dorong. Casey dia tahu bak. Kekuatan gerobak nih. Wih, lumayan guys ya. Kita hitungan dapat tambahan 1 hero, entah apalagi summoner ya. Coba kita lihat damage gerobaknya ada enggak sih? Nope. Oh, enggak ada guys ya. Enggak kelihatan guys damage gerobaknya berapa guys ya. Malu kali ya, damage-nya kecil si gerobak. Aduh, ini cowoknya mabok lagi. Wih, gila. Mia kita jadi, Argus kita jadi ya. Oke, nice banget boy ya. Udah bintang 2, 2 biji nih kita guys. Wih, lawannya Franco ada 2 biji nih. Auto ditarik-tarik nih Mia gue fix. Sumpah, Mia gue ditarik nih. Perlakukan seperti Jablain ya, Franco. Astagfirullah. Oh, dia mau narik gue juga tapi gak bisa boy. Macem-macem dia. Gobak gue mau ditarik. Lu kira beca. Tolong dia mau narik-narik gerobak gua guys. Ngeselinnya yang gini guys ya, kalau di update yang baru ini kalau musuh ada perangkok kita main pakai yang core-nya itu benar-benar di pojok gitu ya, itu pasti bakal ketarik guys. Kita dapet Moskov sama Digi. Kita pakai abyss ya guys ya. Ini abyss ini kalau 2 abyss ngurangin 30% guys. Ngurangin 30% defense lawan ya. Oke boy, Casey dia teu boy. Dia pakai Carmilla juga nih, Carmilla sama MM ya. Ini kita belum ada combo apa-apa nih guys ya, baru abyss doang ya. Cuma menurut gue nih abyss nih lumayan penting guys ya. Yang pasti nih sinergi abyss nih bikin guardian nih bakal gak laku lagi guys ya. Combo guardian auto gak laku, plus Eva skill 2 juga gak bakal gak laku ya, karena defense-nya itu benar-benar bikin nol ya. Mau defense lu berapa ratus pun, 200, 300 ya, itu tetap aja guys ya. Jadi nol gitu. Wah, ini kita kalau dapat ini guys ya, golden shop enak banget buat Mia nih guys. Please, please jangan ada yang ngambil, please, please. Please kasih gua golden staff boy. Jangan diambil. Aduh, diambil Aditya. Kita ambilin aja guys ya. Lumayan ya. Jadi item ini guys ya, Rose Gold Meteor itu kalau darah kita sedikit tuh damage kita naik guys. Astaga, gue lupa coy,
Ya tadi gue punya cowok sama Digi ya, anjir gak gue pasang-pasang coy. Gak kaya-kaya pansen kita guys, lupa anjir. Waduh lawannya mage-mage nih guys ya. Mage juga menurut gue di updatean baru ini OP guys ya. Mage kalian comboin sama ini, Western Desert juga bagus guys ya. Jadi Western Desert sekarang bisa sampai 6 kalau kalian belum tahu ya. Kalau kalian mungkin belum nonton video gue yang sebelum-sebelumnya yang gue update tentang ini, Advanced Server ya. Jadi Western Desert udah 6 dan chance buat ngindarinnya tuh oh, gede banget guys ya. Bisa miss-miss terus guys. Gue bingung nih main Western apa enggak nih, wrestler soalnya 3 ya, coba kita ambil dulu ya guys ya. Kalau bisa pakai wrestler, wrestler lumayan ya. Wah lawan kita assassin nih guys ya. Wujud dipasang selnya 2, Kage Bunshin boy. Kage Bunshin no jutsu. Selnanya jadi 2. Tapi gak bakal bisa membunuh hero-hero kita guys ya. Oke sih dia Teo tembakan Mia boy. Minggoy, Jilong Minggoy ya. Wah coba kalau dari awal kita pakai ini Eruditio guys, cowok Medigi ya. Udah kaya nih, udah tadi nggak ngeh ya. Tadi gue pegang cowok Medigi guys, cuma kagak ngeh boy. Nah ini di ronde creep lagi nih guys ya. Nih kalau di ronde creep lagi kita nggak bakal ngelawan dia guys ya. Kita temenan ya, makrip ini kita temenan guys. Bakal jadi teman kita, langsung dibujuk sama Benny nih. Set Benny masuk Ben. Kasi dia tahu Ben. Boy, boy, lu ikut gua, boy. Oke, jadi pasukan gua ya. Oke, oke. Jadi gitu guys ya, tuh. Kita langsung dapat item ya, enggak perlu lawan musuh, guys. Kita ambil, kita kena mau main MM, kita ambil ini aja guys ya, ambil DHS sama oh ada clone nih, lumayan ya. Slash kita jadi, boy. Nice banget. Nah, tuh kita sekarang bawa beruang, guys ya. Setiap ronde ini ronde creep kita ganti-ganti ya. Coba kita musuhnya dengan altar ya. Ini gabung ya, jangan di depan sendirian kasihan dia. Gabung sama anak komplek, boy ya. Beruang gabung sama anak komplek, yoi. Ada Jauhead sama beruang, boy. What the fuck? Casey dia tahu, boy. Aduh, beruang mati goblok. Gua kasih madu kali ini gitu ya. Beruangnya kalau kita kasih madu, guys. Ini assassination songong banget nih guys ya. Songong nih assassination guys. Ayo boy, jangan mati boy. Ayo boy. Guys udah tahu Jauhead ku masih ada boy. Jauhead, mampus. Aduh, dicakar dah gua. Songong nih assassination nih guys ya. Nanti kita kasih dia tahu boy. Woi, gua jadi nice banget ada Moskov ya. Kita slot dulu masukin di rot ya. Bentar, Moskovnya jadi enak Carmilla. Bentar, gua bingung nih guys ya. Kita masih coba-coba juga nih ya. Coba-coba kemungkinan yang ada gitu. Bentar, kita jual aja lah ini ya. Kita gak usah pakai ini ya. Kita ambil Carmillanya. Banyak yang pake assassin nih guys ya. Kita taruh di Mia. Masih di Argus nih itemnya. Ini harusnya sih guys ya, item MM Summoner ini bisa jadi meta nih guys ya di setelah update nanti ya. Apalagi Popol dan Kupa itu juga MM ya, masuk ke MM Summoner ya. Jadi kita buat jadiin ini lebih gampang guys. Ini dapat satu sinergi MM aja kita bisa jadiin Abyss-nya juga guys ya. Karena kita bisa pakai Carmilla di sini. Carmilla plus Cecilion itu nanti kalian bisa nambah plus satu sinergi guys. Kita udah ada Carmillanya guys ya, kurang Cecilion aja guys. Summoner kita baru 2 nih ya. Sama sekali belum jadi combo kita guys. Masih combo nyari duit ya. Nanti kalau dapat Claude ini coba kita ganti guys ya. Wah ini sih combo kuat guys, sumpah guys ya. Apalagi di late game nih guys ya. Menurut gua di late game ini juga bakal makin kuat karena creep kita juga bakal makin gede ya. Bisa bawa Lord gitu ya, dan itu bakal lebih tebel guys. Ditambah kita bawa Lordnya sama ini satu lagi yang bisa pas di ronde yang udah lumayan tinggi tuh kayak buff merah gitu ya guys ya. Buff biru, buff merah, abis itu baru Lord ya. Lord yang sesungguhnya guys. Jadi bisa bawa 2 Lord ya kalau bisa sampai ronde 25 ke atas kalau salah sih. Ini ada MM sini. Aduh diambil lagi. Jancok. Guys, aduh, kampret lah ya. Kita mau jadiin MM kita nih guys, pakai diambil ya. Kita ambil Popol Kupa aja lah ya. Kita masukin Popol Kupa ya. Biar jadi 3 MM ya guys ya. 3 MM 2 summoner kita masih pakai cow ya, masih nyari duit ya. Sumpah kalau bikin MM summoner enak banget guys, apalagi udah plot sama ini ya. Digi ya. Yo, itu auto kita bakal kaya sampai akhir guys ya. Dapat duit terus tiap rondenya. Waduh dia udah Claude udah puki-puki boy. Songong dia, songong dia, songong dia. Ayo boy, jangan mau kalah. Kasih dia tahu boy. Nih aku masih hidup. Mampus cerit-cerit enggak tuh? Plot. Nice banget boy. Ini kita harusnya sih bisa menang dengan mudah guys ya. Karena ini rank gue juga masih master di sini ya. Di Advanced Server ini lawannya juga gak terlalu jago. Kita dapat cow bintang 2. Ada Claude, Cecilion. Ngapain gue jadiin? Waduh, untung dia harga 1 guys ya. Jadi gak rugi kita. Kita jual cownya. Bapak lah biar cownya ngerasain bintang 2 dulu gitu ya. Baru dijual. Kita naikin aja guys ya. Kita masukin ini nih Cecilionnya guys ya. Tuh ya, MM kita auto nambah satu sinergi guys.
jadi 5, padahal total MM kita ini cuma 4 ya. Pokoknya sinergi yang kita udah lebih dari 3 gitu guys ya. Auto nambah 1 sinergi. Contohnya ini summoner, gua kan masih 2 doang nih guys ya. Ketika nanti gua masukin 1 summoner lagi ya, gua masukin ini Zax-nya, ini bakal langsung jadi 4 summoner guys ya. Karena ada combo dari Blood Demon ini. Meninggoy langsung, boy baru ronde berapa boy udah meninggoy aja. Di next update ini combo MM ini masih bisa diandalkan guys ya. Kalian tak harus coba ya, mungkin ya setelah update ya. Update itu kalau nggak salah tanggal 24 guys. Ntar kita ganti dulu guys ya, biar jadi 6 MM dulu ya. Kamus kita ambil dulu guys ya, siapa tahu nanti kita dapat sinergi MM ya. Kita bisa ganti 1 MM nya sama Abyss ya guys ya. Jadi kita cuman butuh ini ya, tambah 2 Abyss lagi, ini langsung jadi 4 Abyss guys. Nah ini kita nggak perlu lawan ya seperti biasa ya. Cuma dicipok sama Benny, dia langsung ngalah guys ya. Cipokan maut Benny, aduh. Ini kita dapat Hexclaw lumayan. Nah, ambilin aja kali ya, Wrestler ya. Ini kan kita ada Carmilla juga di sini guys ya. Dan mungkin kita tinggal tambah 1 ini guys, Dirot kali ya. Kita tambahin Dirot, 3 Wrestler. Soalnya di sini bukan 2, 4, 6 lagi Wrestler guys ya. Wrestler di updatean yang baru itu bakal 4 lagi 3 sama 6 guys ya. Damage-nya itu bakal ditambahin untuk Wrestler, tapi chance buat nge-stun-nya itu dikurangin ya. Kita ada Sun, kita ambil aja Sun dulu ya guys ya. Kalau misalnya Sun ini bisa jadi, kita nggak bakal pakai Zax guys, kita bakal pakai Sun aja ya. Kita ternak monyet nanti. Kalau enak Sun ini langsung jadinya 2-2 gitu guys ya, sekali ulti ya. Jadi kakek Bunshin jadi 2 biji boy. Waduh, kita langsung ditarik perangko boy, ini bahaya banget nih. Mia gua langsung diculik cuy. Wah ini mage sih bahaya banget guys ya. Wah gila guys. Tapi kita masih menang loh ya, bener-bener nih. Wah ini perangko ngapain boy? Masih ditarik dong, gak tau diri dia loh. Kita pindahin ke ini aja guys ya. Oh dapat monyet lagi kan kita guys ya. Kita jual aja nih carry gak pake guys. Kita ambil monyetnya. Udah kita naikin slot lah ya, kita masukin monyet ya. Zax dulu aja ya. Kita masukin Zax dulu guys ya. Soalnya masih gas Zax kita udah bintang 2 ya. Monyet kita masih bintang 1 guys. Kalau kita monyet kita jadi bintang 2, ntar Zaxnya kita ganti oke? Oke. Let's go boy, kita kasih dia tahu ya. Elah boy, assassin lagi. Kita kasih dia tahu nih assassin nih. Gak ada apa-apanya boy. Gila, lot gua aja sampai belum mati boy. Beuh, ada lot, ada buff biru boy. Waduh, anjing sakit juga ternyata bangsa. Lot gua diangkat-angkat cocok. Mampus, lot gua kuat banget coy. Sumpah. Gila lo. Lot carry us, high loss carry us boy. Meninggoy lagi, 1 plus dong. Jangan pada meninggoy dong, gua pengen jadiin dulu nih. Sampai jadi 4 abyss-nya gitu ya. Atau gak sampai ronde kita dapat lot juga gitu guys. Monyet kita jadi guys, kita ganti ya. Kita pakai monyet saja. Kita bawa-bawa blue buff guys. Jadi ini kastanya blue buff sama red buff, berarti tinggian red buff guys ya. Red buff tuh lebih OP daripada blue buff berarti ya. Ya yang lawannya Dragon Altar lah ya guys ya. Kita bakal kasih dia tahu guys ya. Kita cincang-cincang ini Dragon Altar, kita panah-panah ya. Auto meninggoy ini pasti boy. Udah tidak diragukan lagi boy. Gila loh, dia mau bunuh siapa boy? Tebel-tebel banget itu, high loss gua aja kagak mati boy. Geli-geli sumpah. Di sini summoner tuh lebih OP guys ya. Meninggoy ya. Asal kalian tahu lot yang di summoner sekarang guys ya, emang dikurangin jadi nggak bawa jauh head juga kalau 4 summoner ya. Jadi cuman bawa 1, tapi ada skillnya guys ya, dia bisa nge-skill ya. Wih ada item baru boy. Kita ambil slot aja guys ya, diambil item barunya guys ya. Nah ini kan udah dapet slot, kita bisa jadi 4 abyss juga nih guys. Kita masukin ini dulu Argus yang bintang 2 ya guys ya. Ini 2 abyss guys ya, gua kurang 1 abyss lagi. Asal gua bisa dapet sinergi MM ya, gua bakal buang 1 MM. Dan gue bakal masukin abyssnya guys. Dapat Bruno, nice banget, popol kupa. Abis guys duit kita ya. Tuh lihat, kalian lihat ya guys, sinerginya ini 2 abyss ya. Kalau misalnya nanti gue dapet sinergi MM, gue bakal tuker 1 MM nya. Dan gue masukin 1 abyss lagi, kita masukin Tamus ya guys ya. Dan tuh bakal jadi 4 abyss ya. Wah itu musuh auto tipis guys ya. Tuh kalian lihat kayak musuh yang sekarang nih Franco ya. Itu pakai item defense segala macem, itu bakal defense nya bakal jadi 0 guys. Kalau kita udah pakai 4 abyss ya. Nah sekarang masih 2 ya, masih 35%, belum gitu gede guys. Wah kita kalah kayak ini guys ya. Gila sakit banget guys. Ultinya Bruno kali ini guys ya. Ultinya mantul-mantul gitu dan critical semua guys. Wah gila nih Bruno sih bakal jadi bagus banget guys. Bentar, kita ambil Dirot ya, siap-siapin ya guys ya. Kita bisa pakai Dirotnya nih guys ya, biar jadi sinergi wrestler ya. Waduh, gila isinya monyet semua boy. Wah ini kita lock dulu guys ya. Kita bisa ternak monyet nanti guys. Nah tuh wrestler gue tiba-tiba langsung nambah jadi 4 guys ya. Tadi kan 2 ya, gue masukin 1 langsung nambah 1 guys. Wah lawan kita assassin-assassin guys ya. Cuma kita gak gentar boy. Kita bakal casey dia tahu boy ya. Assassin-assassin itu pasti auto meninggoy boy. Mau ngapain dia? Monyet gue kakek Bunshin. Bruno gue udah ulti guys ya. Tuh kalian lihat ya. Wah Bruno sih OP nih guys ya. MM-nya ultinya tuh bener-bener langsung
Apalagi buat consumer juga ya, yang itu langsung auto nektok-nektok tuh guys ya. Yang ngumpul-ngumpul komponya, enak banget guys. Oke, kita ternak monyet langsung boy. Langsung kita ternak monyet. Kita jual aja zaksnya lah ya. Yang kita pakai juga. Dapat plot. Please, please kasih gua sinergi MM boy. Kasih gua sinergi MM, nanti Mianya kita bakal ganti guys ya sama Tamus ya. Atau enggak sama Argus ya, Argus dulu lah. Udah bintang 2 nih boy. Langsung jadi 4 abyss nih, OP banget nih guys ya. 6mm, 4 summoner, 4 wrestler, 4 abyss. Wah gila sih. Ini parah, please, 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 please. Dapet apa nih kita? Aduh, dapetnya ginian guys. BHS cuy. Kita taruh di Bruno ya lah guys ya, Bruno sakit nih. Popol kupa kita masih bintang 1, kita jual Moskovnya. Oh, aduh dapet monyet guys. Kita jualnya lah Tamusnya lah ya. Mahal nih Tamus nih. Kita jadiin monyet kita. Popol kupa dapet, nice banget. Oke, kita kasih monyet bintang 3 boy. Wah, gila boy. Monyet bintang 3 ini musuh auto meninggo ini boy. Ya iyalah boy, boy. Mau ngapain boy? Monyet gua auto berkembang biak ini. Lihat tuh monyet gua tebal banget guys, sumpah guys ya. Lord gua belum mati, red buff gua belum mati guys ya, tebal-tebal banget guys. Boh, kage bunsin no jutsu. Gila semuanya gua masih pada belum mati guys ya, kuat-kuat banget guys. Kalau kalian perhatiin nih, semuanya jadi lebih kuat. Aduh, musuhnya udah meninggo lagi. Tinggal 9 guys, baru ronde segini, aduh. Kita taro aja lah guys ya, kita pur dia guys ya. Kita pur 3 hero ya. Aduh salah naro gua, kopol kupanya malah gua ini goblok. Kebanyakan kita ngepurnya kayaknya guys ya. Kita kebanyakan diur. Aduh. Oh dibantai dong kita nih sama assassin ya. Kebanyakan kita ngepurnya boy. Aduh gapapa lah, biar dia seneng dulu ya. Tapi bahaya guys, udahlah kita jangan ngepur guys, takutnya ini kita kalah gak jadi konten dong. Gak kita ngepurnya kebanyakan gitu. Ini kita taruh lagi lah, udah pasti mati sini kalau kita taruh semua guys. Sumpah ini guys, ini combo OP banget guys. Monyet kita sebelahin nih guys ya. Kita taruh depan biar ada temennya nih, red buff ya. Aduh salah naruh malah Claude, bukan Carmilla goblok. Ya ilah boy, boy sumpah ya. Ini sumpah guys, ini combo OP banget guys. Ya elah ini assassination campur cyborg gitu. Jadi tai sumpah guys. Lu lihat darah monyet gua guys, tebel banget ya penggarisan boy. Geli-geli doang, gila sumpah assassin cuy. Wah gila sih ini combo OP guys ya. 6mm 4 summoner guys. Lagi monyetku jadi bintang 3 boy. Beuh, ini kalau kita nggak ngepur, kita nggak ngepur guys, itu menang dari tadi ya. Sayangnya tadi gua ngepurnya kebanyakan boy. Ya, kita masih master guys ya. Lawannya juga masih gampang, jadi tuh lihat ya, dia masih bikin combo juga nggak gitu jelas sih. Assassin ini, tapi emang ini combo OP guys ya. 6mm 4 summoner ini cukup bisa jadiin meta ya. Apalagi kalau gua dapat sinergi MM satu lagi itu bisa jadi 4 abyss guys. Wah, itu damage MM-nya udah bener cerot-cerot tuh, parah banget sih. Udah pasti itu musuh defense-nya jadi 0 ya. Apalagi MM damage-nya gede, critical, wah makin parah guys ya. Nah jadi kalian udah lihat sendiri kan ya, requestan kalian udah gue mainin ya. Kita main pakai summoner dan juga kita bawa-bawa creep ya. Tapi sayang banget, gue pengen banget tadi sampai lord guys, cuma musuh udah meninggal duluan, gimana ya. Aduh, mungkin next time ya kalau misalnya bisa berhasil kita sampai benar-benar late game, wah bawa dua lot tuh bakal seru banget sih ya. Oke, jadi segitu dulu guys ya konten gua kali ini ya. Kalian udah lihat combo 6mm pas summoner juga oke guys ya. Nanti buat di updatean yang baru ya kalian bisa cobain mungkin ya. Kalau bisa dapat satu sinergi MM, kalian bisa jadiin kayak gua tadi. Jadi 6mm 4 summoner dan juga 4 abyss guys. Oke, jadi sampai di sini dulu video gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop play. Stay with Kelvin Gaming.